keluarga, dan saya juga bahagia karena selama ini kan saya dan adik-adik saya, Ria Ricis maupun adik saya nomor 2 Cindy, kami tidak berpisah-pisah. Tapi sekarang di Ramadan ini kami bergabung semuanya, adik saya yang namanya Cindy itu yang tadinya di pengabdian di Pulau Anambas sekarang beliau dokter, sekarang sudah kembali ke Jakarta menyambut detik-detik kelahiran gitu ya. Jadi Ramadan ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu karena seluruh keluarga berkumpul, ada ayah saya, ibu saya, dan saya semua berkumpul di satu rumah. Ramadan kali ini berbeda juga dan sangat semangat karena anak-anak saya, Marian dan Khadija, sudah mulai menghafalkan Quran, sehingga sudah banyak surah-surah Al-Quran, ayat-ayat surah pendek yang mereka hafalkan. Jadi kalau diajak ke masjid mereka senang, karena ketika mereka dengar imam membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan surah-surah pendek, mereka akan mengikuti, jadi mereka betah di masjid kalau salat tarawih. Beliau datang tapi pakai cadar, takut orang.